Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Hafizah Rahmat, Melaka TV. Permohonan Abdul Rahim Mohamed memiliki rumah yang baru bersama 5 ahli keluarga lain berjaya selepas permohonan pembinaan di atas tanah pusaka milik keluarganya diterima oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB. Pengerusi SPNB Datuk Wira Insinyur Idris Harun berkata, rumah mesra rakyat satu Malaysia disasarkan kepada rakyat berpendapatan maksimum sehingga RM3,000 yang tidak pernah memiliki kediaman sendiri. Lebih dari 30 desain rumah mesra rakyat yang telah pun berada di pasaran. 22 daripadanya telah pun sempurna dibina, salah satunya di mana kita berada sekarang, dan di kampung ini saja kita ada lebih kurang 6 desain. Rumah berkeluasan 1,000 kaki persegi itu mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air yang dijual pada harga RM65,000 seunit. Bagaimanapun, kerajaan memberi subsidi RM20,000 menjadikan pemiliknya hanya perlu membayar baki sebanyak RM45,000. Berita selanjutnya. Sumbangan raya menjadi budaya setiap masyarakat dalam membantu golongan kurang bernasib baik, lebih-lebih lagi menjelang Hari Raya Aidilfitri. Pemilik stesen minyak Shell RA Talang Air Keroh, Rizwan Ahmad berkata, sumbangan tersebut bagi berkongsi suasana serta memberikan sokongan moral kepada setiap pesakit wad kanak-kanak agar cepat sembuh. Seramai 30 pengusaha Shell seluruh Melaka telah menyampaikan sumbangan wang tunai serta barangan hamper kepada setiap pesakit wad kanak-kanak di Hospital Melaka. Sumbangan itu sememangnya memberikan suasana perayaan Aidilfitri kepada semua pesakit di wad itu. Melaka.